Lagi ada di mana ini? Ya di Kuntum ada melukis ya. Iya. Oh, seru tempatnya ya. Tempatnya pokoknya kalian harus ke sini. Oke deh. Let's go. Melukis apa? Oh, ada gambar jerapah. Kucing. Bebek. Jerapah. Kucing. Bunga. Bunga. Kupu. Kita mengenai yang ada mau warnain apa? Yang itunya aja dulu, coklatnya belakangan biar enggak. Iya. Mama, kuning. Saya minta air buat cuci kuasnya sama tisu. Ambil nih, ambil sendiri. Ya, ambil air dulu. Oke, enggak ada tisu sama air. Buat apa sih tisunya? Dulu kabar dilap. Oke, ya udah lanjut. Iya, adiknya lagi nangis. Dan kegiatan ini cuma ada di Kuntum ya, Dea. Kalau di tempat lain tuh styrofoam biasanya ya. No. Kalau ini hasilnya goodie bags guys. Ini goodie bags bisa buat ngaji, bisa buat sekolah. Mantap. Kalau catnya kurang boleh tambah ya. Berapa harga tiketnya? 30.000. Kalau merchandise-nya bisa dibawa pulang, dapat palet kuas itu 40.000, itu bisa beli di depan ya. Iya. Kalau ini beli tiketnya di kantin arah. Mana di situ? Oke deh. Oh, warna-warni bunganya ya, bisa begitu ya. Yang rapi guys, nggak boleh keluar dari garis hitamnya. Nggak boleh. Harus sabar, udah nggak usah dilap. Harus sabar mau warnainya. Hasilnya aja ya. Ya deh ya. Nanti kalau udah selesai kita video ya. Kita lanjut lagi. Dadah. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Teman-teman ada teman yang lain jangan lupa di-share ya. Karena subscribe itu gratis. Bisa jadi kebudi. Seru ya. Tapi ayo
abu-abu sabutannya ya. Putih ya. Oh ya, oke okay deh. Ya. Nanti kita kalau udah selesai kita videoin lagi seperti apa hasilnya ya. Dadah. Oke. Okay. Bye bye. Kita ke kantin Ara ya. Kantin Ara beli buat beli tiketnya itu loh. Apa? Tiket warnanya. Tapi sekarang Nada ke kantin Ara mau jajan doang. Kalian mau nunjukin ke teman-teman di mana sih kantin Ara? Nah, itu dia guys, kantin Ara deket kan? Ini kantin Ara. Ini tempat melukis. Kantin Ara. Tempat melukisnya. Wah, enak ya pemandangannya ya guys. Untung gitu loh. Mau ini Milo ada gak Om? Mau koki ya? Iya Milo koki nyam nyam jangan deh. Gitu. Terus hydro koko sama fresh steam madu. Nih Om nih yang jaganya si Omnya baik guys. Sama poki jadi berapa Om? Jajanannya juga murah-murah loh guys. Ya deh ya. Kan ada sendal jepit. Iya itu buat yang kalau misalkan mau mau apa namanya? Ya itu. Ngambil ikan. Oh, ambil berenang. Jadi berapa Om? Oh, kita mau ngambil ikan ya pakai itu gitu. Bayarnya berapa teh Om kalau ngambil ikan Om? Oh 100.000 satu kolam. Sepuasnya ya? Oh 20 menit. Oh iya oke 20 menit. Terus di bawah itu ada kuda guys. Oke deh. Iya. Bisa lihat. Pernah naik kuda. Pernah naik kuda di sini ya? Pernah bisa dilihat di video Nada yang sebelumnya ya? Oke. Okay. Tapi sekarang udah gede deh kudanya deh. Gede-gede. Bukan maksudnya ininya apa? Treknya itu udah luas sekarang. Nah, ini tempat lukisnya dekat kan, guys? Hasil lukisannya. Wow. Ada kantinnya bisa mancing di situ. Oke. Okay. Lanjut lagi nanti ya. Nih yang jaganya Atedila. Orangnya baik, guys. Tuh. Ini apa Milonya? Warna-warni guys, ada bintik-bintiknya. Ini namanya Nada. Potnya dikasih nama Nada. Ini dikeringin dulu ya guys. Berapa lama ya keringinnya? Paling 10 menit lah, 5 menit lah kalau panas ya. Terus hasilnya bisa buat tas buat ngaji deh. Bisa buat bawa-bawa buku ngaji ya. Oke deh, terima kasih. Jangan lupa